tidak saya colokkan. Listriknya ada di sini, ada listriknya, dan di bawahnya juga nggak ada sambungan listrik sama sekali. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di MFA Channel. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan trik menyalakan kipas angin tanpa listrik. Ini saya mempunyai sebuah kipas angin. Ini sudah kita colokkan ke listrik. Coba kita nyalakan, guys. Dan menyala ya. Ini kipas anginnya masih bagus. Kita akan matikan. Dan listriknya kita cabut. Seperti ini. Kita yakinkan di bawahnya nggak ada sambungan kabel sama sekali. Dan coba kita akan nyalakan tanpa listrik. Dan coba ya. Dan menyala, guys. Ini tidak saya colokkan. Listriknya ada di sini, kata listriknya. Dan di bawahnya juga nggak ada sambungan sama sekali. Nih, nggak ada listrik sama sekali ya, guys. Kipasnya masih menyala. Oke, sekarang rahasianya adalah untuk menyalakan sebuah kipas, kita penggerak kipas itu hanya dua, ada dua, yaitu yang pertama adalah listrik itu sebagai sumber daya yang utama, yang kedua adalah kipas itu akan berputar dalam tanda kutip menyala jika dia menerima angin baik dari arah belakang maupun dari depan. Nah, dalam kasus ini kipas ini bisa menyala karena dia menerima angin yang datang dari arah depannya. Nih, sumber anginnya dari sini. Oke, guys, demikian trik kita kali ini, semoga memberikan hiburan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Jadi mematikannya dari sini, guys. Nih, kipasnya kita matiin. Nah, dia ikut mati juga. Oke, sampai jumpa kembali.